I don't speak bahasa. Ai, songong. Songong, bro. Nah, gini dong terang. Eh. Nah. Sekarang lagi ada di Harvest Espresso. Gak bisa di zoom. Harvest Espresso di Victoria Park. Dari dulu pengen kesini cuma selalu rame, akhirnya kesini. Dan juga mau nyobain kopinya. Ini ice coffee spritzer namanya. Ini sama kopi tuang jadi satu. Sama simple syrup. Biar lebih segeranya. Oh. Cobain. Kayak minum kopi, tapi ada suaranya. Enak. Dan gue pesen dirty matcha latte. Jadi ada matcha dan ada kopi. Harusnya dituang sih. Cuman tuangnya nanti tunggu makanan dan habis foto makanan. Dan ada yang nge-vlog. Profesional banget. Pakai rod, pakai DSLR. Gue cuman pakai handphone. Coba lihat kamera ini. Lihat gak? Cuman pakai handphone tuh. Ini orang penggila garam dan lada. Jadi the first thing he does pasti ambil salt and pepper. Baru deh. Dah. Not yet. Tempongnya mau makan. Gua aja tinggal makan. Selamat makan. Enak banget. Nyam. Setiap potong nambah salt and pepper. Setiap potong. Enak banget. Itu sayurnya padahal lu kasih gua semua, men. Bisa dibilang lu kasih gua semua. Segunung gitu sayurnya. Piring gue isi sayur semua tadi. Wih, makan sayur. Anak baik. Anaknya makan sayur. Tadi tuh dia ngulang foto di sini berkali-kali. Mana lihat fotonya? Nggak mau, malu. Balik ke mobil. Mesti coba minuman ini. Apa itu minumannya? White coffee. Tuh. Oh, sumpah, ini white coffee. Barusan abis makan di Harvest Espresso, Victoria Park. Gimana komentarnya? Enak, harganya gak pricey dan porsinya besar. Jadi kalau kalian makan berdua, kalau jam-jamnya nanggung atau udah makan sebelumnya, mending makanannya satu berdua. Dan jam yang recommended itu jam sekitar di atas jam 1, soalnya gak rame. Kalau jam-jam lunch itu bakalan rame banget. Jam-jam brunch. Bukan lunch. Ya brunch. Jam brunch jam 11 dong. 10, 11, 12. Lunch? Lunch jam 12.01. Oke. Dan pastiin kalian beli itu. Kalau suka kopi ya. Ice coffee spritzer. Kalau enggak salah. Jadi pokoknya tonic water dikasih espresso. One shot, mungkin one shot atau dua shot kali. Kayaknya one shot deh. Jadi tonic water pakai es batu disiramin espresso kalian yang doang sendiri dan kasih gula cairnya. Jadi sekarang kita mau ke kota Slow Beach. Itu tempat, oh beach. Let's go. Setelah brunch. Udah pernah kesini, Jis? Belum pernah, backlight. I know. Tapi masih kelihatan kok, tuh.
banyak buyung. Divideoin buyungnya masih Chris. Pengen main air tapi salah kostum. Gak ada plan mau kesini hari ini sebenarnya. Makanya salah kostum. Hah, ini lagi mau time lapse. Oh, diri dia sendiri. Oh well. Sok ngartis. Tiap kali ke pantai pasti ya, pasti pakai sepatu putih. Gitu dah. Gak ada niat sih ke pantai hari ini, makanya pakai sepatu putih. Kalau enggak gue gak akan pakai ini. Pengen nyebur sih. Gak tahan banget beneran pengen nyebur. Tapi salah baju. Pertama baterai habis. Ambil baterai. Kedua memory card-nya habis. Memorinya habis. Ambil memory. Si Chris lagi nge-vlog di sana kayak dia mau time lapse. Dari tadi dia benar-benar time lapse doang. Dia orang hilang. Nah, tadi ya. Dari tadi dia time lapse doang di sana. Setting kamera, segala macem. Sibuk bener, Mas. Ini papanya. Ini anaknya. Lucu ya. Dan tadi HP gue hampir jatuh karena ininya copot. Gila, jantung gue udah lemes aja. Jadi ceritanya nih, HP tuh 2 minggu yang lalu jatuh dan screennya crack, kena LCD langsung hancur karena ini Edge. Servisnya $380. Which is 3.800.000 plus. Dan tadi hampir jatuh lagi, jantung gue langsung lemes. Okay. Let's go there. Sekarang kita mau jalan ke sana. Ini view-nya samping. Bagus ya. Yeah. Ini dia. Dia lagi time lapse. Hai, Cheese. Bye, Cheese. Bye, ya. Banyak yang lagi mancing. Ini view-nya bagus banget. Gua gak tau kelihatan banget di kamera. Cuma bagus banget. Dan banyak yang mancing. Si Chris. Ah, ada anjing. Oh. How cute. Hello. Mereka mancing. Chris lagi foto, enggak sih, lagi vlog. Anjingnya di sana. How cute. Jadi kita sekarang sudah di piernya. Dan dari tadi dia sibuk sama kameranya sendiri, timelapse. Cari footage, ya cheers ya. Tidak menikmati, menikmati sih. Dapat ikan, coba lihat. Dapat ikan. Tada. Fish. Ada anjing deh tadi di sini. Lucu deh anjingnya. Mana sih anjingnya? Eh, tuh. Ya, how cute. Gemes. Wes, gayanya kayak. Jadi, abis dari sini setelah sekian hampir sejam kayaknya di sini ambil foto segala macem, mau balik ke rumah temen karena temen kita ada yang mungkin yakiniku. Kali ini ke Australia sangat hemat, nggak kayak kali-kali sebelumnya. Kali kedua, aduh gue jayus. Oke, pokoknya kali ini ke Australia sangat irit. Makan sekali bisa, beli sekali bisa bagi tiga, maksudnya makan tiga kali. Banyak yang masakin, ada masakan Manado buatan Koleri dan Kira. Koleri gak masak deh. Terus banyak yang traktir-traktirnya, termasuk Jesse traktir gue. Thank you ya. Sama-sama. Mari kita balik ke mobil. Ih, bagus sih foto disini. Lo ipus aku. Stretching, brah. Tuh. Wah.
fluffy banget. Dari tadi gue liatin jalannya. Tuk. Ada yang pre-wedding. Blur banget. Ya gitu deh. Sekarang kita ke playground karena ada yang mau main. Umur berapa, Cis? 9 tahun. Oh, umur 9 tahun. Demennya main beginian. Hobinya. Kita lihat dia mau main apa. Seneng, Adek? Seneng. Hati-hati jatuh ya. Capek. Oh. Dia mabuk. Dia... mau muntah. Baru deh dia mau pulang. Si Ade. Batuknya kayak orang susah. Padahal susah aja ini. Denger ya mas. Maaf mas. Kita habis dari Cottesloe Beach. Udah main sekitar berapa jam kita di sini. Udah puas foto pre-wedding, video pre-wedding gitu juga. Tapi gak ada ceweknya, ceweknya nanti nyusul. Iya, cewek nanti, iya diedit gitu. Sekarang baru kita mau ke rumah teman kita. Sekarang lagi nge-vlog bareng. Jessica pakai handphone canggihnya. Gua kita... pakai kamera jadul gua. Kita lagi drive thru. Susah banget. Kita lagi drive thru Krispy Kreme. Oke. Gua apa aja deh yang enak? Cash only. Okay, Krispy Kreme, how can I help you? Hi, can I get a dozen of mixed donuts? Dozen mixed donuts.com. We'd like to pick them yourself, or just a bit of everything in there? A bit of everything, please. No problem. Yep. Drive on board. Yep, thank you. Change. Do you need a receipt? No thanks, it's alright. There you are. Thank you. See you. See you later. Here we go. This picture. Only for me. Satu gini. Kita sudah beli Krispy Kreme. Tunjukin mana Krispy. Yay! Oh. Jadi kita sekarang melanjutkan perjalanan ke rumah Koleri. Untuk ada mobil. Untuk makan gratis. Makan yakiniku. Gelap. Semoga yakinikunya ada masakan Manado-nya juga. Yuk. Dicampur gitulah ada dabu-dabunya. Yeay. Yeay, terang. Abis telepon Andrew, tolong bukain pintu. Sekarang kita mau makan dulu. Udah di sini. Ini yakiniku nih wanginya. Yes. Yes, brah. Udah diyakinin belum, Cis, si Andrew? Belum. Udah yakin belum? Udah pake blazer. Mobilnya rame. Halo. Hai. Dadah. Papi, yang lanjut. Bye-bye. 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 Apa? Gue cuma batuk, men. Oh, batuk. Kita diam-diam aja, Jess.
kita nyetir pulang. Sudah hampir jam 12, sekarang itu jam setengah 12 dan kita mau siap-siap buat adventure selanjutnya. So I guess I'll keep you guys updated and I'll see you guys in my next vlog. Bye. Anak ini